Cepatlah Martha, sabarlah tengah potong bawang ni. Aku punya bawang aku dah potong, nak bercakap lagi. Ayuh, tak bercakap nanti kan korang bosan. Kau jangan tau. Ha. Cili aku nak kena tengok. Ayam aku nak kena cuci. Sabar. Bukan dia asisten pun. Korang aku nak kena cakap. Nak kena bebel. Pandanganlah itulah inilah tudunglah. Apa bagailah. Ha? Villa lah, Kristi lah, Lista lah. Semualah kau suruh aku komen. Macam aku ni semua benda aku tahu. Cepatlah Martha. Sabarlah tengah potong bawang ni. Aku punya bawang aku dah potong. Nak bercakap lagi. Bebel macam mak-mak ketika live, netizen impi serumah dengan Noh Sajad. Gelagat usahawan terkenal Noh Sajad yang sedang membebel sambil memasak ketika live di TikTok membuat ramai netizen terhibur. Berdasarkan video yang dimuat naik oleh pemilik akaun T Segaris Bawah Hosim, Sajad memarahi pengikutnya ketika disuruh untuk mengulas isu hangat berkaitan penyanyi dangdut Indonesia, Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Billar. Orang nak masak jangan tanya bukan-bukan kalau tak nak kena bebel haha, tulisnya. Video yang tular itu sekaligus mengundang pelbagai reaksi dari peminatnya. Bahkan ada yang mengimpikan untuk serumah dengan usahawan itu. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.